Cara ini bere-bere dalam arti cucu ya. Jadi hula-hula yang masih duduk termasuklah kita-kita yang di sini hula-hula. Tapi kalau mama itu boru itu sebenarnya. Oh iya. Iya, boru ikut kami sebenarnya. Tapi karena keadaan masih di rumah tetap duduk. Ya. Jadi datanglah penguan kita ke sini, penguan PGM Guru Mangaloksa, untuk menyampaikan turut berduka cita buat keluarga ini, di mana Matulang minggu yang lalu telah dipanggil Tuhan, dan ini suatu adalah rencana yang indah. Kenapa saya katakan rencana yang indah? Karena itulah yang terbaik yang diberikan Tuhan kepada keluarga kita. Jadi perjuluhan ini masuk mulai di Sungun, kurang nami, ada budu ke kamu menunggu kami, boleh kita merpungu mengeluarkan hak kamu si Sungun, tahun-tahun, nama kamu merohat, melati bisa didokokan karena boleh kamu menunggu kami sendiri. Hario kecara kami tetangga dan buruk kokatan non tapi ini masih belum dah tetangga ya, kami juga kecara itulah enaknya kita kedapatan kebatan ini. Jadi ada juga hikmahnya dengan adanya acara seperti ini pensi kenalan kan. Pokoknya selama ini pun di Pesparawi kenal, tapi karena belum kenalan kemarin dia aku kenal lama ngintang tertahu ya betul lah selama ini tidak tahu. Boleh buat lah, tapi mudah-mudahan dengan perkenalan seperti ini kita lebih akrab. Jadi terkait dengan meninggalnya Inang, kami dari Boru di Punguan menyampaikan bahwa hidup kita ini ada waktunya. Ada waktunya, ada waktu lahir, ada waktu suka atau duka, ada waktu meninggal. Dan faktanya semua orang harus meninggal. Tidak ada di dunia ini yang hidupnya selama-lamanya tidak ada. Siapapun dia, sepanjang dia manusia, tetap dia meninggal. Itu tidak bisa dibuat. Yang baik buat kita, itulah yang kita berikan. Ya. Jangan sampai teladan yang diberikan orang tua itu tidak bisa kita laksanakan. Buat Amang juga ya, Amang ada dua ya, ada kesehatan ya, di
saya lebih sehat, bisa melihat keparannya. Jadi untuk anak-anak kami lah ya, nah, untuk Simon, untuk Bapak Queen, untuk si Butet, ya marilah bergabung di Punguan PDN. Jadi kenapa aku mari itu? Kebetulan mertuaku burung Tagalung. Sebenarnya di sini aku buru, sekalian aku penyiaran. Karena suamiku marga di Tagalung. Kalau buat Among, siap-siap lah Among, panjang umur Among. Enggak usah banyak lagi dipikirkan, biarlah ibu yang telah pergi, mama yang telah pergi udah tenang bersama Tuhan Yesus. Buat Among sehat-sehat, semoga panjang umur, diberi rezeki yang lancar. Dan buat Ito semua, Eda, sehat-sehat kita semua. Dan itulah harapan kami juga dari PGM. Mari kita bergabung, mari kita bisa merasakan sukacita, dukacita kita merasakan sama-sama di Punguan PGM. Iyalah, sepi dan tutup mulut. Jadi puji dan syukur, terima kasih kita naikkan kepada Tuhan kita Yesus Kristus karena kasih yang diberikan Tuhan kita boleh berkumpul pada sore malam hari ini. Memang secara manusia kita masih dalam suasana duka atas kepergian. Jika dia panduku diberi damai surgawi asal iman kuteguh, diberi damai surgawi asal iman kuteguh. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku, suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Sungguh benar ya Bapa, bahwa suka duka Tuhan pakai untuk kebaikan kami umat manusia ciptaan-Mu. Itulah yang kami imani, sekalipun Tuhan telah memanggil ibu tercinta kami dari hadapan kami. Kami percaya itulah rancangan terbaik yang Tuhan sediakan bagi kami. Ajar kami untuk memahami rancangan-Mu dalam kehidupan kami. Sebagai manusia, tak kala kami merasa bersedih, merasa lelah, merasa masih kurang hidup bersama dengan orang tua kami. Ajar kami untuk patuh terhadap kehendak-Mu dan tetap mensyukuri apapun yang Tuhan berikan kepada kami. Oleh karena kelemahan kami itulah, maka pertemuan hari ini kami ciptakan, kami adakan, supaya kami sebagai sesama saudara yang bersaudara oleh karena hubungan darah, kami boleh saling menopang, kami saling memberi nasihat untuk meningkatkan kualitas kehidupan kami di dalam iman kepada Yesus Kristus. Peristiwa ini juga mengajar kami bahwa hari-hari kami juga singkat. Saatnya juga Tuhan akan menentukan hari bagi kami untuk menghadap kehadirat-Mu. Selagi kami Tuhan berikan kesempatan untuk hidup,
waktu inilah yang kami pergunakan secara khusus penguan peparang guru Mamangaloksa untuk saling menghibur, saling menopang, saling memberi nasihat, saling membantu, saling berbagi rasa duka dan sukacita di hari-hari yang akan datang. Bapa di surga, sungguh banyak permohonan kami melalui kata-kata penghiburan, kata-kata nasihat pada saat ini. Kami serahkan segala kata-kata itu dan permohonan itu kepada kehadiran-Mu sehingga Tuhan boleh mengabulkannya di dalam kehidupan kami. Kiranya pertemuan ini boleh mempererat persatuan kami, rasa persaudaraan kami, baik oleh karena hubungan darah maupun persaudaraan karena diikat oleh sesama yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan. Bapa di surga, dengarkanlah segala permohonan dan permintaan kami yang kami ucapkan melalui pujian maupun melalui kata-kata nasihat, kata-kata baik. Bapa di surga, apabila dalam pertemuan kami dari awal sampai akhirnya ada hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu, bahkan mungkin tidak berkenan di hati kami, sesama kami yang hadir saat ini, ampuni kami atas kelemahan kami dan ajar kami juga untuk saling mengampuni. Dan tak kala kami berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan kepada murid-muridnya, kiranya Tuhan mendengar dan mengabulkan doa kami. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, lepaskan kami daripada-Nya. Nah, kalau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Asini rohani tu hatta Yesus Kristus, olong di rohani di bata ama, dohot para sauran mitod di perbadia ma, nama dongan hita unu saluhukna. Amin. Taiteon, amin. 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 Amin.